Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Afrimek. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana caranya untuk transfer beda bank tanpa biaya admin sama sekali teman-teman ya. Nah, kita menggunakan aplikasi Flip. Kalau kalian sering melihatnya di iklan-iklan YouTube atau dimanapun itu, dan kalian tuh penasaran gimana sih cara kerjanya ini, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke, waduh azan, kita skip aja dulu teman-teman ya, untuk biar azannya selesai dulu. Oke. Nah, di sini sudah selesai azannya, tinggal kita masuk aja ke topik pembahasan lagi. Tinggal kita buka aja dulu aplikasi Flipnya teman-teman ya. Nah, kita buka aplikasi Flip di sini. Nah, kita tungguin sampai kita masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Flip. Kalau kalian sudah masuk seperti ini, langkah pertamanya itu kalian harus melakukan top up atau isi saldo terlebih dahulu teman-teman ya. Kalian isi saldo Flip kalian. Nah, kalau kalian belum tahu bagaimana caranya untuk isi saldo di Flip, kalian bisa cek aja di deskripsi video. Sudah pernah saya buatin video tutorialnya. Oke, kalian cek dulu. Dan kalau kalian sudah mempunyai saldo Flip seperti saya ini 50.134 ini, kalian bisa langsung aja ke next step, yaitu kita bisa mengirim uang gratis dengan cara kita klik aja di sini kirim uang gratis. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja tujuan kirim uang kalian itu ke bank mana. Di sini banyak banget pilihannya. Kalian bisa kirim bank atau kirim uang melalui e-wallet atau GoPay atau melalui bank ke BCA, BRI, Mandiri dan lain-lain teman-teman ya. Nah, di sini saya pengen kirim ke BCA. Jadi kalau kalian yang pengen ngirim uang atau saldo kalian di Flip ke bank lain, kalian bisa pakai aja di sini teman-teman ya. Tinggal kalian masukin aja nomor rekening kalian. Nah, kalau sudah kalian masukin di sini nomor rekening kalian, langsung aja kalian klik cek nama. Kalau emang nama kalian itu sudah sesuai dengan tujuan pengiriman kalian, tinggal kalian klik aja di sini lanjut teman-teman ya. Nah, tinggal kalian pilih aja nominalnya di sini. Nah, misalnya di sini saya pengen ambil uangnya sekitar 50.000 misalnya. Nah, kalau emang sudah di sini tinggal kita tungguin ya teman-teman ya. Nah, kalau emang sudah bisa diklik lanjut, tinggalkan klik aja lanjut ya. Nah, dengan memilih metode transfer, saya setuju dengan syarat dan ketentuan transaksi Flip. Nah, transfer bank waktu proses 1-10 menit, tinggal klik aja di sini. Nah, kalau emang sudah benar, langsung aja kita klik aja salin di sini teman-teman ya. Nah, kalian klik salin, kemudian kalian masukin aja di sini. Kalau kalian yang pakainya BNI, tinggal kalian buka aja BNI kalian, atau kalau kalian yang pakai Mandiri, kalian tinggal buka aja Mandiri kalian teman-teman ya. Nah, di sini kalian masukin aja BCA Mobile misalnya, kemudian tinggal kalian masuk aja di sini MBCA, masukin aja kode akses kalian. Nah, kalau emang sudah benar, langsung aja klik di sini M transfer, kemudian kalian pilih aja di sini. Kalau kalian yang antar rekening ya, kalian pilih aja antar rekening, tapi kalau kalian yang beda rekening, kalian bisa klik aja di sini antar bank teman-teman ya. Nah, misalnya seperti ini, kalian klik aja salin ya kodenya. Nah, tinggal kita pilih aja di sini. Misalnya saya itu pakainya yang sini, tinggal kita copy saja. Klik tempel, langsung aja kalian klik send. Nah, already registered karena sudah pernah saya tambahkan, tinggal kita next step aja. Tinggal kalian masukin aja di sini antara rekening, pilih tujuan rekeningnya, Flip tadi sini. Kemudian masukin jumlah uang yang sesuai dengan Flip tadi teman-teman ya. Nah, tinggal klik aja salin di sini nominal transfernya. Kemudian tinggal kalian masukin aja jumlah uangnya. Oke. Nah, kalau emang sudah, langsung aja kalian klik send ya. Klik oke, kemudian tinggal kalian masukin aja PIN MBCA kalian, kalian verifikasi. Kalau emang sudah, tinggal kalian klik oke, nanti bakal otomatis berhasil teman-teman ya. Nah, kalau emang sudah berhasil, kalian screenshot, kemudian tinggal kalian tambahkan screenshotan kalian tuh di sini ya. Biar screenshot kalian tuh bisa dibuat verifikasi, biar kalian tuh mempunyai bukti kalau kalian tuh sudah transfer teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk transfer di Flip tanpa biaya bank sama sekali. Kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, kita aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat, dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.